Privy Triviatas Nova Dobro Posnalova Namoy Kanal Prekikreps Dihon King Factor. Oke, beralih di part 4 di Project Rahasia Arahato. Dan itu yang sebelumnya CEO dan kelompoknya Brunica itu 4 orang ya, sama Houghton Kid, Tonya, dan Dr. Veliona juga itu sepakat, apa katanya, bekerja sama sih gitu. Yo, let's go. Masih ada 27 hari lagi ya. Tapi gua agak apa kalau upload agak lambat ya, maaf ya. Monchungsu masih di Monchungsu. Dan terusan itu oh ini nih apa, jadi kita beralih ke sini bisa enggak, ke belakang gunung? Kalau ini kan udah semua ya ini, apa dilewatin dulu gitu? Oh nggak bisa ya, setagi panduan 2. Oh, diselesain dulu. Baru nanti ke ini. Oke, oke. Ya udah, ini kayaknya nggak ada inian sama sekali nih kayaknya. Tuh kan, bener. Selesainya sedikit. Aduh, HP di. Ini apa lagi? Pergi ke halaman talenta apaan? Oh nggak tahu inilah, ntar dulu. Woi, ntar dulu. Nggak ngerti guanya, woi. Sialan. Ya udah, bertempur aja langsung. Setagi panduan 1, membangun kota. Brunica bisa membangun bangunan dengan menggabungkan berbagai material dengan cara tertentu. Bangunan yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda dan menempatkan bangunan di area terbatas yang tepat dapat mempermudahnya mengalahkan musuh. Ini setagi panduan. Apa ada cara bermain yang baru? Kita akan tahu kalau mencobanya. Oke. Asrama Valkyrie. Valkyrie Supply Depot. Stay composite. Oh, ini apa? Nambahin strength ya. Kekuatan kayaknya sih. Ini maksudnya merah sama kuning ini apa ini? Selamat datang di tutorial metode konstruksi matriks setagi 1. Aichan akan menghasilkan kapten beberapa operasi dasar dari metode konstruksi matriks. Area material 1 akan muncul setiap 5 detik. Ini tombol pause. Oh iya, ya bisa di pause ya. Tombol speed. Oh, mempercepat. Oke. Oh, memiliki satu bata, membangun satu replik. Oke. Area descent. Oh iya. Gua ngerti. Jadi warna yang sama dengan gaya horizontal ya. Iya, oke. Nah iya, ini nih, lurus, oke, diputer, pindahkan kotak merah ke lokasi, oke, jadi satu, oke, tekan asrama. Tekan Valkyrie. Atribut sama, oke. Dex ini katanya semakin tinggi critical dan movement-nya. Luck itu ya critical rate. Oke. Oh, bisa dipause-nya lewat dari sini. Oke. Ini warna kuning. Acara petualangan akan dibuat dengan secara acak di track. Peti. Buka. Nice. Monster Honkai muncul di track dengan Monster Honkai. Oke. Kelemahan. Oh, jadi kalau dia ini musuhnya mode ini apa? Tipe ini apa? PSY. Oke. Apa lagi? Oke, Pokemon gini dah.
Lah nambah darah. Ah, lamalah, skip aja deh. Dah. Oh. Oke, oke. Kayak Pokemon gitu ya. Oke. Kirim untuk istirahat. Oh, dipulihkan. Oke. Panduan. Hidupkan kembali. Kapten. Oke. Inilah bos namanya. Bos? Oh, tekan Lord musuh untuk memulai. Mulai pertempuran. Aduh, sialan bener kan. Bos. Tempur. Oh, belum, belum. Belum cukup ininya. Coba ya. Ini dulu kuning. Aduh, get up apa-apaan sih. Biru-biru ini ke sini. Merah. Nice. Ini kuning. Nice one. Berarti ini, aduh, apa lagi? Kok diserang sih? Skip. Cepetan, ini gak tahu tutorialnya. Maksudnya mau diapain? Gak bisa. Kagak paham woy, tolong. Kok dijual? Jangan dulu. Aduh, ini gak ngerti. Istirahat. Hehehe. Auton kick, istirahat dulu. Kagak paham aku ini. Paus. Ini udah penuh ya. Bisa di ini gak sih? Dihancurin? Oh bisa, oke. Okay. Gak tau lo mau pasangnya kayak gimana ini mah. Masih puyeng. Oke, okay, lanjutkan. Aduh, ininya diserang-serang mulu. Ini gimana cara buat ngalahin ininya? Darah gue tinggal dikit ini. Kagak paham. Gak bisa. Cuma satu sih ini. STR, aduh iya, STR nih. Kalah udah. Kagak paham guanya ini, ya ampun. Oh, begini. Oh. Step pertama selesai. Ratu game memang hebat. Ini bukan apa-apa. Biasanya step panduan memang mudah. Tutorial sih tutorial, tapi gue masih nggak paham gitu-gitu. Tapi cara mainnya beda total dengan yang sebelumnya. Apa ini beneran sequel Arhato yang siap rilis? Jarang sekali melihat game ini AFK seperti ini akhir-akhir ini. Dan karakternya semuanya cibi pula. Karol. Terus kenapa karakternya cuma menunjukkan punggungnya selama pertempuran? Kalau bagian depan akan lebih baik. Aku baca dalam sebuah buku tentang desain game ini tersebut. Tampilan di atas bahu yang memperbesar detail pertempuran dan memungkinkan pemain untuk lebih tenggelam dalam pengalaman bermain game. Tapi
cara pertarungannya otomatis. Memangnya perlu begitu banyak detail yang ditampilkan? Ya ampun, ya nggak kayak gitu juga sih. Oh iya, bagaimana? Sepertinya aku pernah melihat ikon Batak Game ini di suatu tempat. Ini, aku juga merasa seperti pernah melihatnya. Oke. Oh, harus pencet ininya apa? Bosnya. Terus pencet si Valkyrie-nya, ya ampun. Stack panduan 2. Membangun bangunan dengan menggabungkan material yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kenapa ada panduan pemula lagi? Ratu Game tidak butuh terlalu banyak panduan pemula. Karol. Hah? Anjay, di skip. Jih, parah banget, Karol. Oke, ada toko, terus ada ini. Oh, sama. Aduh, arcade ini ada 4 balok. STR semua Valkyrie. Oh, ada 3. Oke. Okay. Lagi-lagi tutorial. Yaudah, iya. Berarti asrama. Oke. Okay. Dah. Terus apa lagi toko dah? Sebuah bangun toko. Toko. Oke. Okay. Periksa toko dulu. Ntar. Iya, oke. Okay. Aduh, rute cabang apalagi yang kayak gini? Ini kayak ST Freya, bukan? Composite. Korombel serbahan dengan stick lainnya. Wah, ini nggak bisa ini. Pindahkan blue brick. Iya, ini STR. Belum break lagi. Oke, okay, udah. Periksa buff area game yang sudah di lapangan. Buff, ya. Oke, okay, udah ada. Dijual. Oke. Okay. Pasang yang kuning. Oke. Okay. Pasang yang kuning, taruh di sini. Terus. Iya, yellow dulu. Ganti jalur. Itu yang gue bilang. Tadi udah dipencet, malah nggak bisa. Streetscape card adalah bangunan independen. Apa lagi ini? Pohon. Oh, STR-nya naik. Oke, okay. Refresh bata. Oke. Okay. Aham. Kita coba bikin. Lalu, aduh kuning ya, kuning Valkyrie Depot. Depot di sini 2. Nice one. Berarti ini dipercepat aja lah. Aduh. Paus. Arcade kurang ya? Aduh, bentar. Kurang kuning ini nih. Beli. Nice. Itu yang gua mau bener lo. Berarti arcade ya. 1. 2. 3, 4. Rada ini banget sih. Susah gitu, bingung. Logisan gua tuh. Eh ya, ini malah mempercepat dasar terlalu. Oke, ini biru nambahin strength ya. Merah di sini, ini kuning apa? Biru. Nice one. Aduh. Ini disuruh istirahat dulu. Kuning.
Aduh, bosnya dateng kan. Ntar lu. Bangun. Kalahin. Eh, bukan. Aduh, kepencet lagi. Kalah. Kenapa ada dua panduan pemula berturut-turut? Aduh, Carol. Itu namanya latihan dulu. Jangan langsung gas gitu. Entahlah apa-apa pas udah di bos malah lupa. Mungkin karena Arahato sebelumnya tidak ada panduan pemula. Sepertinya banyak yang mengkritik soal itu. Aduh, gak mau sabaran yang begitu. Asal push atau apalah itu. Sebagian besar pemain keluar di stake awal dan minta pengembalian dana. Penjualannya pun jadi lebih buruk. Jadi kali ini mereka membuat panduan pemulanya menjadi sangat detail. Mereka melakukannya dengan berlebihan. Carol. Stake tutorial apa lagi? Coba tutorial examination. Aduh, ayamnya imposter. Gua belum ada gabung ini kan? Apa gimana? Ya udah coba lagi. Panduan pemula selesai. Sekarang ayo kita lihat apa kamu sudah menguasainya. Aku bisa melihat kamu cemas pemain tidak bisa menyelesaikan stage pro-nya. Dasar. Mulai lagi. Arcade lagi, oke. Jadi, Horton Kid ini biru-biru ya. Melewati yang kebiru-biru. Lilia, istirahat dulu. Sama Rosa ya itu tuh. Serang. Ayo, 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 kumpul semua, kumpul. Oh iya, lupa. Nice. Ayo, serang dia. Skip. Gak kalah. Oh, ada imposter. Menang dah. Akhirnya. Oke, kalah semua ya ini. Ini udah semua, berarti nanti next ke part 5 ya. Ini cuma tutorial dari apa? Bukan tutorial, ya sama aja sih tutorial sih. Jadi itu apa ya, semacam kayak art next sih. Cuma battle-nya itu kayak Pokemon gitu. Ya udah next ke part 5 ya. Kita berarti ke CG. Kalau ini kan cuma apa kayak gameplay gitu. Kayak pasang puzzle-puzzle gitulah ya udahlah. Baik, sampai sini dulu. Das Pidania.